Minangka tarekah pikenjing lar sumebarna virus corona atau COVID-19, sejumlah fasilitas umum resmi ditutup. Eta ketakte dilakonan ku staf Biro Umum Pamarentahan Jawa Barat, dumasar kena parentah ti gubernur. Fasilitas umum anu ditutup teh di antarana museum, gedung merdeka, sawatara gelora, gasibu, turta, taman kota. Nyakos gitu kayaan sajumlahing tempat turta fasilitas umum di sakuliah kota Bandung Kiwari. Eta tempat tembong tiisin taya warga anu ngulampreng. Eta hal karandapan alatan mahabuna virus corona teh jadi panitenan pamarentah anu daria boh Provinsi Jawa Barat boh Kota Bandung. Rea fasilitas umum di Kota Bandung anu Kiwari ditutup saheulaan kawas museum, gedung merdeka, sababaraha gelanggang olahraga, gasibu jeung mangpirang taman di sakuliah Kota Bandung anu ilaharna jadi puseur pangjugjugan warga bari tingrariung. Dina nasnasna informasi ngeunaan ditutupna fasilitas umum saheulaan teh dibewarakeun di sababaraha platform media kawas WhatsApp, Instagram, Facebook jeung selebaran sangkan masyarakat ngamaklum kana eta kaayaan anu keur harenghen kawas ayeuna. Kepala Biro Umum Pamarentah Provinsi Jawa Barat Iip Hidayat nembrakeun lianti nutup fasilitas umum mangpirang kagiatan anu geus dijadwalkeun oge kudu dibolaikeun. Di antaranya museum, gedung Pakuan, gedung sate, kemudian juga gedung Merdeka, kemudian Saparua. Nah, sekarang kan kebijakannya adalah bagaimana tidak mengumpulkan banyak orang. Nah, untuk itu maka kebijakan yang pertama adalah museum ditutup. Fasilitas kegiatan olahraga di Gasibu, di Saparua juga ditutup. Semua termasuk event-event juga kita sudah surati. Kita minta mereka untuk mengundurkan atau meng-cancel dulu sementara sampai kepada batas waktu yang kami belum tahu ya dari pengumuman. Di Namprona tacan bisa dicindekeun tepi ka iraha eta ketak nutup fasilitas umum teh dilarapkeun. Pangnak itu sumebarna virus corona masih nebak meh di mamana. Masyarakat diperdih tuhu kana arahan sangkan teu kalaluar ti imah upama taya urusan anu penting turta darurat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.